Apakah di kedua mesin las ini bisa digunakan di las argon? Di tipe mesin las 450 watt dan mesin las 900 watt. Apakah bisa digunakan di las argon, di las stainless atau argon di steel ya? Penggunaan di argon yang manual ya. Mana yang hasilnya paling bagus di las argon dari kedua mesin las ini? Apakah yang 950 watt ini atau yang 450 watt ya? Jadi ini tipe MMA 120 GKRK dan INA 125A ya. Saya akan coba dulu di tipe yang INA 125. Apakah bisa digunakan di las argon dan bagaimana hasilnya dari kedua mesin las ini ya? Oke, yang pertama di tipe 450 watt. Oke, ini hasilnya di las argon dari mesin las MMA. Saya akan coba di yang tipe 900 watt ya. Ini tipe 900 watt.
Ini hasilnya di tipe yang 900 watt atau yang MMA 120 GKRK ya. Ternyata lebih mudah atau lebih gampang ya di tipe mesin las yang MMA 120 GKRK. Atau apinya, las argonya lebih mudah dan lebih halus ya, lebih enak ya di MMA 120 GKRK di las argon yang manual ya. Saya akan coba lagi ya. Yang di MMA 120 jadi secara pengelasan argon manual atau las argon atau las stick di mesin las MMA lebih enak menggunakan yang MMA 120 GKRK dibanding dengan yang INA 125 ya. Jadi api lebih halus, lebih mudah, dan lebih gampang ya.